Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadinya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wa la hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair. Ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fi daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Guru Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani di dalam kitab dia Risalah Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, sehinggalah perkataan dia yang pertama seri dengan kalah kedua-dua seperti satunya menghendaki. Sekat tu. Ah, sudah. Berarti mana rolah. Ingat ke tak? Jalan dah situ dah. Lalu ni kita duduk bicar, kita duduk bahas mengenai Tuhan kalau ramah lagu mana. Kita mengaji satu sifat Tuhan, nama dia wahdaniyah, yakni tunggal. Apabila Tuhan tidak tunggal, maka dia akan jadi beberapa masalah. Lima masalah. Tiga baloh, dua tak baloh. Pakat. Dia sebut dah sini. Maka nak sambung lagi. Nak sambung kecek mengenai kalau Tuhan tu ramah. Gapo dia masalah? Tak boleh kau Tuhan ramah. Ramah-ramah macam pok kita ni. Kau ramah-ramah. Hak ni buat hak tu, hak ni buat hak tu. Salah kau. Kau jadi ugah kau Tuhan. Kena so kau ramah tak boleh. Ha, kita tengok. Hak dulu kita bahas dah. Pertama baloh. Hak ni nak buat dengan hak ni tak si buat. Patu pakak hak ni nak buat, badi-badi nak buat. Nak buat seretok pun tak boleh, nak buat lepas pada tu pun tak boleh. Semua jadi masalah belaka. Ni masalah dia lagi. Dia kata seri kedua-dua. Ni masalah kalau belawai pula. Belawai pula seri dua-dua. Hak nak buat jadi, hak tak buat pun jadi. Ah, sudah nak jadi lagu mana. Maka pada masalah seri ini jadi dua masalah. Tuhan, kalau dua orang bergocoh, hak ni kata nak buat, hak ni kata tak si buat. Apabila sama-sama Tuhan, sama-sama bisa seri dua itu. Hak nak buat pun jadi, hak tak buat pun jadi. Ha, lagu mana nak jadi? Dia kata kalau gocoh seri dua Tuhan ni, jadi dua masalah. Yang pertama, seri dengan kalah kedua-dua. Allah, seri dengan kalah lagu mana? Hak nak buat tak jadi. Hak tak saya buat pun tak jadi. Dah kalah. Tapi sama-sama kalah. Dua-dua kalah. Tak jadi apa juga. Makhluk ni nak jadi lagu mana? Nak ada ke nak tak ada? Maka tak boleh juga munasabah. Munasabah seri dengan cara kalah kedua-dua tak jadi juga. Seperti satunya menghendaki menjadikan suatu makhluk, tak dapat ia menjadikan. Kalah belawai dengan dia. Muka sama-sama Tuhan, sama-sama bisa tu gak. Kau nak buat tak jadi. Kerana dikawal ketat oleh yang satu lagi. Oh, tak jadi buat. Yang tidak menghendaki menjadikan makhluk itu. Hak tu duk kawal. Dan yang satu lagi itu menghendaki beri tiada pula apabila yang dahulu itu menjadikan dia pula. Kalau buat, ambo nak buat tak ada.
Kalau demo ha, jadi nak lagu mana makhluk ni? Jadi pulah kacau habis jadi. Maka tak dapat juga meniadakan kerana makhluk itu tidak ada lagi. Katanya Tuhan tu kata demo buatlah hamba tak ada. Demo buatlah cedera buat. Buat hamba tak ada lalu. Pas lagu mana? Nak buat lagu mana? Munggu hamba tak boleh nak buat awal-awal lagi, lepas tu nak tak ada lagu mana bagi tak ada dah. Oh, jadi pening juga. Maka kedua-dua itu lemah kedua-duanya sebab sama-sama seri hok nak buat pun tak jadi, hok nak tak si buat pun tak jadi. Kerana tidak hasil kehendak bagi tiap-tiap satu, maka Tuhan pun jadi lemah. Kerana apa yang dia nak buat tak jadi, maka apabila lemah tidak layaklah jadi Tuhan. Nah. Dan jika lemah kedua-dua nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini dan itu batil. Maka apabila Tuhan lemah, maka kita tak boleh nak tengok makhluk ni ada. Tetapi kita tengok makhluk ni sekarang wujud dan ada, menunjukkan kata Tuhan itu berkuasa. Apabila Tuhan lemah, maka tak ada makhluk ni. Makhluk ni ada, bererti Tuhan itu kuasa. Kerana makhluk ini ada dengan musyahadah pandangan mata kita dah, tak ada orang boleh napi kata makhluk ni tak ada. Maka adanya makhluk ini menunjukkan Tuhan tu kuasa. Maka kalau Tuhan ni dua orang duduk baloh tak jadi dua-dua kuasa, lagu mana lagu tu? Ah, jadi ugoh selalu. Maka jawab peh hok kita nampak lah ni dengan adanya makhluk, kita peh Tuhan tu kuasa. Bererti dia seorang ya. Tak ada orang boleh lawan dia, dia belaka je buat. Dia buat, dia tak usah buat, ikut dia lah. Kalulah dua, hah, jadi masalah lagu tu lalu. Kalau begitu tetaklah Tuhan satu tidak berbila-bila. Kita nampaknya hok sesuai dengan Tuhan tu so tak boleh ramai kerana menyebabkan banyak masalah. Dan masalah yang kedua, gocoh seri. Lagu mana? Daripada masalah seri itu dengan makna menang pula kedua-dua. Hak saat ni kalah dua-dua. Hak nak buat pun tak boleh, hak tak boleh buat pun tak boleh. Hak ni kalau gocoh seri, seri benar dua-dua. Hak nak buat pun jadi, hak tak boleh buat pun jadi. Ai, ngaruk lagu ni. Kita kata hak nak buat makhluk pun jadi, hak tak boleh buat makhluk pun jadi. Nak jadi lagu mana makhluk tu? Nak ada ke tak ada dia lah dia. Ah, jadi kau masalah. Ah, masalah lah. Lah ni kita tengok makhluk ada-ada comel molek. Hok tak ada, tak ada comel molek. Bererti satu saja je kontrol barulah nampak hebat. Seperti satunya menghendaki memberi ada suatu makhluk, maka menjadikan ia Tuhan akan dia, dan yang satu lagi pula hendak meniadakan makhluk itu, maka meniadakan ia Tuhan itu akan dia. Dan hasillah kehendaknya tercapai dua-dua. Hok nak buat pun boleh, hok tak boleh buat pun boleh. Hok jadi masalah lah ni makhluk tu nak jadi rana. Misalnya Tuhan nak buat botol air ni. Jadi, hok tak boleh buat pun jadi juga. Ia nak jadi lagu mana? Ia nak ada ke ia nak tak ada makhluk ni? Hok di kalau kita tengok hok di kata nak buat benar, ia kena ada. Hok di buat kalau kita tengok di mah hok kata hok nak tak ada tu jadi juga, ia nak kena tak ada. Ia nak ada ke tak ada lah ni makhluk ni? Ah, jadi masalah. Tetapi kita tengok makhluk ni ada molek-molek, tak ada masalah ke apa. Bererti satu saja je kontrol, bukan ramai. Dan keduanya itu lemah kerana berlaku pada makhluk itu berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu ada nisbah kepada menjadi, dan makhluk itu juga tiada nisbah kepada yang meniada. Okay. Makhluk nak jadi lagu mana? Kita lah ni nak jadi lagu mana kalau tu heru. Ha ni kata nak buat, ha ni kata tak boleh buat. Kita nak jadi lagu mana? Pas kita nampak jadi ni so betul je buat. Kalau ada dua orang yang jadi perangai lagu tu, baloh lah, gini lah, yang ada jadi lima masalah. Maka, makhluk ni ada molek, bererti hok jo ini nak cerita makhluk ni so ya. Tak ada baloh dengan siapa-siapa. Dan berhimpun dua perkara yang berlainan, berlawanan. Makhluk nak ada dan makhluk nak tak ada. Pada satu benda itu mustahil sama sekali. Nah, mustahil. Pada masa yang sama, botol air ni nak ada dengan nak tak ada dalam satu masa. Mustahil, tak boleh nak fikir akal. Pecah pala, netuk pun tak boleh nak fikir akal lagi. Maka membawalah kepada tidak ada makhluk ini dan itu batil.
Maka masalah apabila Tuhan ni ramah menimbu kelima ni masalah, semua ni mengarut belaka, batil belaka. Nah, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah pandangan mata. Kalau begitu tetaplah Tuhan satu tidak berbila-bila. Inilah yang dipegang dan diakui yang sebenar dengan yang muafakat dengan petunjuk Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Apabila kita fikir lagu tu, dapatlah keputusan natijahnya Tuhan tu mesti satu, tak boleh berbila-bila. Kerana berbila-bila ni banyak masalah, baloh lah, sepakat lah, semua masalah tak jadi sekor habuk, tak jadi apa. Apa? Sebab berbila. Nah. Maka apa yang kita pegang kata Tuhan tu mesti kena so, sama dengan keinginan Al-Quran. Al-Quran kata amittakhazu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arshil amma yasifun. Surah Anbiya ayat 21-22. Artinya, atau mengambil kamu akal Tuhan yang lain daripada bumi ini. Bermula mereka yang berhembura sekalian mereka itu, jikalau adalah pada yang menjadikan langit bumi itu Tuhan yang lain selain daripada Allah. Ini Allah Ta'ala nak ajar dalam Al-Quran supaya kita guna akal. Tuhan kata cutera memikir. Kalulah ada Tuhan selain daripada Allah itu. Ada lagi Tuhan. Sama hebat. Mereka Tuhan kan? Sama sejenis dengan dia. Lagu mana jawapan dia? Nescaya kedua-dua langit bumi itu rosak binasa. La fasadata. Nescaya kedua-dua langit dan bumi ini akan hancur lebur. Tak tahu alik-alik jatuh. Kerana kalau ada dua Tuhan. Ni Allah Ta'ala sendiri ajar kepada umat supaya belajar guna akal. Ni kalau orang guna akal dalam bab tauhid, oh tak leh falsafah. Jadi sesak Yunani, Greek apa semua. Pas Nabi Tuhan suruh ajar guna akal ni, Tuhan kata wa andaya lagu tu, kalulah ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Tu guna apa dia tu? Guna akal. Tu teram mikir ke awa fi anfusikum afala tubsirun? Pada diri kamu, kamu tidak berfikir. Afala ta'kilun. Semua guna akal belakang. Lah ni kalau guna akal kan? Oh, jadi palsapoh. Tak juga. Nah, palsapoh tu palsapoh ikut dia lah. Kalau ni kita je kena guna akal juga. Nak masuk nasi goreng pun kena pakai akal. Nah, lepas tu nak kenal tu hai, tak usah guna akal. Nak guna apa? Baca Quran tak usah guna akal. Tahu? Ah, berat dah mo. Jadi bodoh orang Islam lagu tu. Maka Nabi Muhammad tidak ajar umat dia jadi bodoh. Terima buta tuli lagu tu. Tak boleh tanya dalam agama? Tak. Al-Quran suruh kita mikir. Kalulah ada Tuhan. Sekalu kita nak contoh. Nak suruh guna akal tu. Ah, jangan nak guna akal sangat. Guna akal. Tuhan suruh guna akal. Akal hok sesak tu, akal hok salah. Tak usah duk kira lah. Akal hok kita duk mengaji ni, akal hok betul. Akal hok salah, tak usah duk kira lah. Macam-macam lah pasapoh ni, yang sesaknya ada lah. Sufistok iyung ko, gapo dia, macam-macam jenis kata pasapoh. Tobi iyung lah, macam-macam. Antara pasapoh lah ni, sain tu je lah pasapoh belakang tu. Orang mengaji sain tu pasapoh. Gapo dia masuk pasapoh, setiap benda ada sebab dia. Kita ayat kat anak kita, jangan duk main hujan. Dia kata bakpo. Bakpo tu sangat tu. Bakpo tak boleh main hujan. Demen. Bakpo demen je. Apa kaitan air dengan demen je? Saya mandi tak demen pun. Ayat kita ke dia, air hujan ni bukan air telaga. Dia mari daripada langit. Sebelum sapa atas kepala kita, tu dia singgah macam-macam kumis. Kena kecek style. Wak lolok sain. Pada habis jok ya. Pok dia nya. Tetapi manusia yang nak dengar jawapan hok dia tanya bakpo tu biar dia lega. Maka dalam sain, dia suka jawab kepada jawapan bakpo. Tetapi ada bak, kita tak boleh nak jawab. Bakpo semayang maghrib tiga. Sudah. Ambo tak reti weh. Moga Tuhan suruh. Tak boleh. Mesti ada. Tak. Ada bak dalam agama dipanggil ta'abudiyun. Dipanggil.
Bukan makulul makna, bukan benda boleh fikir, tapi semata-mata ikut perintah. Maka ada bab di dalam agama kita kena senyap. Tak boleh nak nanya, buat apa kita ke hamba? Tuhan suruh semayang tiga, tiga lah. Semayang empat ke seratus, ikut dia lah. Hikmah, tak tahu, tak ada masalah apa. Ada bab kena guna akal, ada bab kita pakai senyap, ya, tak boleh kata berapa. Maka boleh kita guna akal untuk menguatkan lagi pegangan kita kepada Al-Quran. Kerana kita nak pegang satu-satu nah ayat Quran. Kalau tak guna akal, kita tak faham, duk main papuh lagu tu. Eh, saya tak faham lagi buat apa tu hak nasa ni. Ah, tak faham lagi. Buat mari ayat Quran. Memang betul. Dua ayat Quran tu, tapi saya tak faham lagi. Maka apabila kita tak faham satu ayat, maka kita tak boleh nak pegang ayat Quran tu. Sekalipun mulut kita kata saya beriman, tapi gitulah beriman, tapi saya tak faham. Maka faham itu sebenarnya pegangnya. Apa yang kita faham itu adalah pegangnya. Selagi mana tak faham, nak pegang lagu mana? Maka akidah ini berkaitan dengan pegangnya. Selagi mana tak faham, royak mulut on, faham. Saya pegang, oh pegang. Oh, gitu, gitulah lah. Tapi ni pun akidah ni pegangnya hati. Lagu mana nak pegang bagi tak faham? Kelik duk mepe-mepe, tak tahu alik-alik jatuh. Pas lagu mana? Ai, demo kata suruh pegang, kalau tak pegang jadi kau berdosa, kau jadi kafir, kau pula ah pegang tu gak. Bukan maksud pegang dengan mulut, pegang dengan hati dan fahamnya. Ah tu penting otak kena ligat. Kena kacau juga mikir, biar jelas, biar bunyi. Oh, ah oh tak apa. Bereslah tu, masuk dalam perut pedak. Sekalipun kita tak leh nak hura kau orang. Ah pak cik pasal sat ni. Ah pasal dah. Ah nampak dah lagu mana? Ha jalan dah. Ha betul dah. Patu cik telah hura. Eh pak cik tak pandai hura, tak pandailah kecek, tak petuhlah tapi pasallah. Ah pasal. Okey beres dah. Tak ada masalah dah. Dia pasal dah. Pegal dah tu. Ha pegal sampai mati benda lagu tu. Oh lagu tu pegal. Ambo ingat pegal ayat ha tu pegal dah. Eh bila tentu. Pegangnya ini bagai pegangnya hati, bukan pegangnya mulut. Tu akidah nah. Ngaji payuhlah mengaji. Bak wahdaniah saja tu gak pecah masalah. Oh, lah nak suruh pahal. Dunia kita mengaji dia. Tak genap matematik, ngaji admit pula. Bapa nak mengaji lebih, nak kenal matematiknya. Nak boleh piti. Pak kita mengaji tauhid, tak nak payuh sikit. Boleh kenal tu, ha? Ni duduk kenal nombor, duduk kenal dunia. Tak wajib. Kita tak pandai kira 1 sampai 10. Dosa, tak dosa pun. Makruh, tak makruh pun. Tetapi kalau tak kenal tu, eh? Tak pandai sebut sifat-sifat tu, eh? Apabila orang tanya, dia kata Allah sebagai tu, eh? Haa, saya kata Allah sebagai tu, eh? Kenapa dia ciri-ciri yang ada pada Allah yang menyebabkan dia kata dia tu, eh? Tak tahu. Dia lagu mana? No, dia tak ada lagu. Memelah tak ada lagu, haa, macam tu lah orang cerita. Oh, tak tahu. Patut dia kata dia tu, eh? Oh, tak tahu, orang kata gitu belakang. Ah, sudah. Orang kafir tak boleh nak sebut sebab dia salah, benda salah dia kata. Orang kafir apabila kita kata tanya, apa dia mau kata benda ni tu? Hei, dia tak boleh nak wayak betul sungguh sebab dia salah cari barang. Orang kata suruh beli nasi khabu, tiba-tiba Tomie nyok mari. Dia kita nak kata, eh dia mau kenal kau dok nasi khabu. Oh kenal. Ah cerita sebut. Cuak mari kata ciri-ciri hok demo dok kata barang ni nasi khabu ni. Nampak berair lagu ni, nampak apa Tomie? Eh dok nasi khabu apa nak kata? Tidaknya suka dia orang. Tak ada ciri-ciri nasi khabu langsung. Ciri-ciri Tuhan tak ada kita nak kata Tuhan. Ni pun kohong. Duduk tata. Duduk tidur. Duduk selo. Ada kera pun ada. Ada tangis seribu pun ada. Kita kata benda ni Tuhan. Cuak mari gak bukti benda ni Tuhan. Bisa setara mana. Kau dah mau buah saja. Oyak cerita. Boleh tahan oyak cerita. Bagi orang semoti. Orang semoti. Orang boleh nampak. Betul sepada. Oh, tak juga. Amon. Gitu. Amon. Muka kera pun ada, muka gajah pun ada. Pelik kata macam-macam. Kita mikir dengan insah gak tu hewi akal. Jangan membodohkan diri kita. Maka Islam Nabi Muhammad mari ajar suruh kita jadi cerdik belaka. Itulah tabiat asal peribadi fitrah kita ni percaya kepada Allah. Tetapi orang yang percaya selain daripada Allah berarti dia seolah-olah tak terima kebenaran yang dibawa oleh akal dia. Benda lagu ni dia mana waktu eh? Oh memang lah ambo rasa nampak macam salah. Tapi pun kau cewa ambo buat lagu ni. Oh berat berujuh lagu tu. Tu hewi akal. Nabi Muhammad mari duk ayat cerita gini-gini. Luak keras mepes lagu tu. Oh sebagaimana dibuat oleh abauna pok-pok kami. Gitu ya ujuh dia.
kita kan nak jadi ceritik. Eh, sebab tu orang kalau mengaji bab tauhid, kalau mengaji dalam agama lain, semakin mengaji semakin semabu, semakin kau tak betul. Ai, kenapa jelas ni kau ngaruk lagu ni. Tapi kalau dalam bab agama Islam, semakin mengaji semakin jelas. Semakin rasa puas hati yang membuat Tuhan nama Allah ni jadi Tuhan. Oh, Tuhan sebenar rupanya. Padahlah sifat-sifat dia, ciri-ciri dia memang menunjukkan kehebatan diri dia sungguh. Wahdaniyahnya, ambo mengaji, kudraknya, irada, ilmu, hayak, samuk, baso, oh puas hati. Setiap kali mengaji sebab sifat semakin kemah, ambo rasa dia nak buat jadi Tuhan. Oh, kita pun akan takbir tahun semaya. Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Oh, puas hati. Tuhan mana hok demo kata hok Maha Besar tu? Hok ambo mengaji itulah. Hok ambo peh sifat 20 ada pada dia gapo. Oh, puas hati. Ni Allahu Akbar. Tak tahu butuh kayu apa. Ciri-ciri dia. Dah terima kata Allahu Akbar ambo cakap nak kata gapo dia cakap nak kata subhanallah. Kata Allahu Akbar juga. Pas tahu mana dia? Entah tahu. Ah, sudah. Ha, ni akidah dia. Biar boleh pegang tak apa dah, tak boleh hura kau orang tak apa dah, pegang. Pegang sampai mati. Akidah ni pegangnya sampai mati tidak akan berubah selama-lama. Tu pakai akaid. Di dalam ilmu tauhid dipanggil jazam. Apa maksud jazam? Satu pegangnya yang tidak berubah-berubah sampai bila-bila. Tu jazam. Kita percaya Tuhan tu ada kuasa di atas muka dunia. Tuhan ada kuasa. Mati dalam kubur pun Tuhan ada kuasa. Duduk dalam syurga pun akidah kita tetap kata Tuhan ada kuasa. Kita percaya Tuhan itu ada kemampuan mendengar. Oh, ketika atas muka dunia hamba pegang lagu tu dah, dalam kubur pun hamba pegang lagu tu, dalam syurga pun hamba pegang lagu tu. Ah, tu dipanggil jazam. Katanya bapa mik selagi sungguh begitu, tak sungguh tak begitu, selama-lamanya begitu. Sungguh Tuhan kuasa, tak sungguh Tuhan tak kuasa, selama-lamanya Tuhan kuasa. Ha, tu jazah. Ya, kalau dalam pekoh ya tak masuk dalam bab jazah. Yakin tak apa dah. Niat tak apa dah. Neh, zon boleh pakai dah dalam bab pekoh, tapi dalam bab tauhid wajib kena siapa perikat jazah. Tak siapa perikat jazah, tak boleh pakai. Iaitu tak boleh berubah selama-lamanya. Bak pekoh, kita semaya atas muka dunia, masuk kubur, tak payah semaya dah. Eh, kena itikok semaya wajib. Dah, tak payah, dah habis dah cerita tu. Habis dah kau cerita tu. Oh, habis dah masuk kita hidup yang mukallahnya. Dek kita mati, tak ada apa dah lah. Tapi kalau bak tauhid, ambo kena pergi siapa bila-bila. Beza apa dia dengan pekoh. Pekoh ni atas muka dunia saja. Kita percaya goni najis tak lewat masuk dalam semayah hukum dia haram, wajib kena semayah 5 waktu, kena puasa, kena zakat, dan mati tak ayah buat dah. Pahok kita percaya Tuhan kuasa, oh mati kena percaya lagi. Dalam syurga, oh dalam syurga kena percaya lagi. Kau dalam syurga Tuhan tak ada kuasa dah. Masuk atas muka dunia ya kita pergi Tuhan ada kuasa. Dak, selama-lama. Ha ni tauhid. Pah kalau ngaji tak cerak, masalah lalu. Eh, payah nak mengaji ni ilmu agama. Ada bab payah, ada bab mudah. Jangan buat mudah-mudah. Nah, ada bab mudah, tai mudah, tai payah kena terik-terik sikitlah otaknya. Tukar mikir sikit. Boleh pahala dah. Pada kita dok mikir bab automatik, ambil admit lah, ambil bio lah, bio kimia lah dok mikir. Keruk dari-dari. Belum tentu boleh pahala. Tapi kalau orang ni kita keruk dari-dari, Allah mikir payahnya, ya Allah ya Tuhanku, barang ni kena faham. Ambo sudah ngaji payah, kita pun mikir sikit. Boleh pahala. Allah penipal dah. Boleh pahala. Jangan duk bimbang. Nak kenal tu. Nah. Ada orang mudah ngaji pahala. Boleh pahala cara mudah. Ada orang tu kat Allah 2, 3, 4 kali dia ambo mengaji kitab ni. Misbah ilmu ni. Oh ni mengajar, hok ni mengajar apa tak pahala. Gi surah ni hok mengajar, hok ni apa tak pahala. Eh, ok juga. Ok. Boleh pahala. Tak sopo ngaji matematik gi tuition sini, tuition bio pula, tuition goni, tak boleh pahala. Belum tentu boleh pahala lagi, tapi hok ni tentu dah boleh pahala. Dan onilah benda matlamat hidup kita hok ni. Awaluddin ma'rifatullah.
awal-awal benda di dalam agama, gapo dia kau kena buat? Kena kenal Tuhan dulu. Sebelum kita semayah, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum gapo, kenal dulu siapa dia Tuhan kita, hak kita nak sembah, hak kita nak wi pitih ke dia, hak nak wi semayah, hak nak wi zakat, nak wi ke dia nak persembah ke semua amal ibadat kita, zahir dan batin kena kenal dulu siapa dia. Maka hak tu matlamat supaya kita berkenalan dengan Tuhan. Maka hak ni paling penting sekali, awaluddin ma'rifatullah, kenal Allah Taala. Barulah kita semayah pun semayah sungguh. Demo semayah sembah Tuhan, ha sembah sungguh. Allah. Rasa kita duk sembah Tuhan hak paling hebat. Allahu akbar. Bismillah. Ni kalau tak kenal, tak ada apalah, duduk caca-caca tengok cicak, tengok goni, tengok gapo dia. Sembah siapa dia? Tak tahu. Lambat tak email semayah weh. Tak tahu lagu mana. Dah dia tak rasa dia duk nyembah lah ni. Kita duk sembah Tuhan ni rasa. So kita sembah. Neh. Maka kalau tak kenal, maka tak cinta, ketua kata. Neh. Lagu mana kita nak timbul saya ke Tuhan, terima kasih ke Tuhan, takut ke Tuhan kalau tak si berkenalan dengan Tuhan. Kita kadang-kadang duk buat dah hubungan dengan Tuhan, duduk semayan, duduk zakat, duduk gapo, tapi berhubung dengan orang tak kenal. Demo telefon orang rumah demo. Telefon gawe demo, telefon. Demo kenal kau dia tak kenal. Lepas tu malam-malam demo duk atas mesej, ngata gitu. Lepas tu demo ada perasaan lagu mana ambo tak kenal pun dia orang mana, tak tahu jatah, tak tahu. Ambo mana tahu dia. Lepas lagu mana nak timbul perasaan kalau tak kenal. Maka apabila kenal lah, barulah ibadat kita rasa suka. Kita sedekah, kita rasa puas hati. Ya Allah, ya Tuhanku. Allah, hamba wi sikit ni. Ya Allah, malunya nak wi kokmu, ya Allah. Kok dalam bank banyak, ya Allah, ya Tuhanku. Aku wi sikit, ya kokmu. Minta maaf dah, segernya. Ya Allah, ya Tuhanku, bui. Kaya orang kenal, kata. Ni bui, serah cukup dengan Tuhan. Oh, padahal. No. Allah kata tak padahal, tak kenal lah mana Tuhan. Kita nak akad takbir Allah mesegarnya, ya Allah, ya Tuhanku. Rasa jujur hamba padahal tak kenal-kenal pun mu, ya Allah. Layak kau dah dahi hamba hok tak juru hok hina dak wak dosa ni letak dahi depan mu. Rasa mengaku hamba mu kadang-kadang hidup serupa tuan atas muka dunia tak dengar kata mu, ya Allah, ya Tuhanku. Kabar-kabar mari tang isu akad kata mu maha besar. Nipunya hamba rasa. Allah lama dah dak nipu. Ambo rasa, dia orang kenal tu kali. Ni Allahu Akbar. Tak ada rasa gapo-gapo. Pas nak kenal lagu mana? Neh, tu masalah kena kenal. Kena mengaji, kena gapo barulah timbul perasaan kenal. Ambo tak sempat mengaji, kabar-kabar mari ilham. Ambo main gitar atas kalbok tiba-tiba jadi aling. Oh, tak ada masalah. Tetapi tu Tuhan suruh belajar. Pehe tak pehe tu suku pasar pula. Hak penting kita belajar dulu. Kerana pehe-pehe ni rezeki lain. Tuhan kata wajib atas kita belajar. Pehe oh rezeki. Ada orang ngaji pehe dah. Okey terlepas dah pada ai. Ada orang tak pehe lagi, ngaji lagi boleh pahala. Tapi nak buat pahala ni gak atas muka dunia payah. Ya kalau nak buat pahala mudah di akhirat tu. Tengok dah syurga depan neraka. Ha tu gak. Tahajud. Tak tidur malam boleh hamba. Nah, piti habis tak apa. Napa dah syurga neraka? Tetapi Tuhan suruh buat amalan di atas muka dunia. Allah payahnya lah. Tak nampak syurga, tak nampak neraka. Ujian betul-betul kita. Dahlah kita tak nampak, tak kenal lagi Tuhan. Tiba-tiba dia uji dengan macam-macam ibadat. Kita pun tak nampak kadang-kadang sudahlah. Benda ni boleh pahala kau duk pakai duk mepeh-mepeh buat dengan cara lagu tu. Tetapi kalau amal ibadat ni Tuhan suruh buat di akhirat, bukan kata orang Islam, Yahudi mula-mula buat ibadatnya. Yahudi mula-mula sembah Tuhan. Yahudi mula-mula mengaji nak kenal Tuhan. Bakpo napa dah syurga dengan aku? Tu dipanggil yakin. Tetapi Tuhan nak bukan yakin, Tuhan nak iman. Beza apa dia iman dengan yakin? Beza dia katanya Sayyidina Ali pak jari. Beza di antara iman dengan yakin ini pak jari. Dia pun letak sini. Iman itu berada di telinga, yakin itu berada di mata.
Apabila yakin orang apabila hari kiamat nampak syurga neraka, Yahudi pun yakin. Dah nampak depan mata dah, ragu lagi apa yang duk gelapar depan dah. Maka yakin katanya Tuhan, aku tak si yakin. Aku nak iman. Apa maksud iman? Percaya benda yang kita tak pernah lihat. Kita hanya dengar daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada ulama, benda ni kena beriman. Seolah-olah kita nampak benda ni. Ah, lagu mana tak tahu. Barang tak nampak, syurga neraka, tapi nak percaya supaya nampak dah. Allah ujiannya lah. Lagu mana nak buat tak tahu, pisahlah demo buatlah lagu mana-mana, demo kena pegel 100% tak boleh kosek langsung pun. Allah uji eh. Dalam ayat Quran kata walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Katanya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalulah kamu boleh tengok sekali orang yang berdosa tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan, yakni mati hujuh dah. Mati hujuh dah ni. Dia panggil kongo, itu orang panggil kongo. Jalah dah tu. Mati hujuh tak ada nak maning kecek. Oh, masa hidupnya jawab belaka tok imam ajaknya jawab tok bela ajak jawab. Jawab belaka AJK masjid. Ah, apa pandai jawab, tak apa lepas. Lepas. Tetapi apabila akhirat, tak ada nak tanya kongo dah kepala. Napa dah belok tekok dah eh? Tak leh nak jawab dah. Dia kata kepada dia, Rabbana absorna, wahai Tuhanku, kami nampak dah eh syurga neraka. Hamba ingat kawe tu wak lawak ya, wak lolok-lolok eh, apa nampak sungguh. Wasami'na, kami dengar dah eh. Ni alat untuk kita dapat maklumat, mata dan telinga. Ni panggil alat dapat maklumat. Kalau punuh dua-dua ni, mata dengan telinga, bukan kalah kita. Kalau punuh dua-dua ni sebab tak boleh nak ambil maklumat. Nak beri isyarat pun tak nampak. Nak naum pun tak dengar. Nak buat lawan yang layak ke mana aku kahwin tu. Hidup gelap gulita tak nampak apa. Senyak ya. Tak wujud bagi dia kehidupan. Maka alat untuk mendapat maklumat dua benda ni. Tapi berapa banyak orang tak guna ni dua alat untuk mendengar. Tengok pun si perhati, telinga tak si dengar. Marilah gapo dia apabila akhirat tengok dah depan mata, baru dia sebut ambo, baru tengok ya Allah ya Tuhanku, baru dengar. Pas gapo dia apabila dia tengok dan dia dengar kebenaran, dia minta farji'na na'mal solihan, kembali ke bumi pakam lerek ni, surah-surah dia, kami nak buat amal-amal soleh di situ. Pas tu nak layan kita, kiamat dah berlaku, layan demo sorang eh. Banyak kerja eh lagi bang, nak layan demo. Oh, inna mukinun, dia jawab. Gapo dia inna mukinun? Kami yakin. Tuhan kata aku tak si yakin. Tengok depan mata Yahudi pun nak. Hak ni aku nak uji hatimu. Betul ke dakmu nak dengar kata? Kita orang mukmin lo ni iman itu adalah ujian. Nak ke mana nak percaya benda lagu tu? Allah payah. Aku nak iman bukan nak yakin, katanya Allah Ta'ala. Innama kalimatun huwa qailuha. Mu nak kecek? Innama kalimatun. Benda tu hakik haji hanya jadi kata-kata semata-mata. Mu nak kecek-kecek eh, hamba tak silayah pun demo. Neh. Pas tu hai buat masa tu. Pas nak tunggu masa tu baru yakin. Lah ni kita kena mikir lagu mana nak yakin benda hak kita tak nampak. Ah tu. Neh, tu dipanggil iman. Neh. Maka nyatalah pada petunjuk Allah Ta'ala di dalam ayat itu bahawa Tuhan satu jua tidak berbila-bila. Tuhan ni satu jua tidak berbila-bila. Apabila kita mengaji, barulah yakin. Yang selayaknya bagi Tuhan yang hebat, mesti kena tunggal. Kalau ramah, tak jadi. Dia mau tahu mana? Ni, hamba mengaji. Kalau tu hai ramah, paling kurang dua orang. Sudah selalu. Baloh tak dengar kata kakak tu. Kita kalau sama hebat jadi kau baloh selalu. Kalau ada seorang hebat boleh kontrol selalu. Tapi kalau ada dua orang hebat kat sudah. Punuh, hacur lebu. Nah. Huraya sifat yang ketujuh kudrat artinya pekuasa. Wallahu a'lam. Salam. Allah dan lain-lain. Hanya undang-undang dan Allah
Gapo dia sebab manusia ini suka ikut hawa nafsu? Ingat, nafsu-nafsu adalah maksud diri kita. Kita kalau ikut diri kita, punah kita. Kita kena ikut Tuhan. Kereta, kalau kita bawa kereta, kita ikut kereta punah jahannam kita. Apa tak ngona? Ikut kereta, oh sudah. Dua tiga lekok pakai terjun sallallahu rabbuna selalu. Apa? Dah ikut kereta. Maka jangan ikut diri, dia kena ada ikut driver dia. Kena ikut tuan dia. Barulah kereta tu sampai kepada matlamat dia. Siapa dia kau tuan kita? Allah. Tentu lah. Tak ada orang bercanggah kata tuan pemilik tubuh kita. Semua yang ada pada diri kita adalah Allah. Maka kena ikut arah dia. Barulah kita bahagia, tentera, suka, damai dunia dan akhirat. Kalau kita ikut perangai kita, ambo nak harta, demo nak harta, bergocohlah jawab peria. Ambo nak rumah, demo nak rumah, ambo nak senang, demo nak senang. Loni ni jalan ikut aku tu. Ya tak fikir orang susah, orang gapo, hak penting keinginan ambo siapa. Ha jalan tu. Nah, ambo nak ikut kini, ha punuh hancur lebuhlah. Maka kena ikut Tuhan. So saja pala baru selamat. Ah, tenang selalu kalau ikut Tuhan belaka. Allah sukanya nah. Ha tu. Maka apa manusia ikut? Sebab benda paling dekat dengan diri dia adalah diri dia. Benda paling dekat dengan kita, nafsu kita lah, keinginan kita. Maka kalau kita lupa Tuhan, maka kita akan ikut diri kita. Tapi apabila kita ingat Allah Ta'ala, kita ni siapa, kita akan jahat, tak usah ikut lah. Sekalipun ni diri ambo sendiri, ambo tak ikut orang. Bang, ambo ikut diri sendiri. Diri kubah, diri tak ikut Tuhan, ha, tak boleh ikut juga. Jadi puncanya lupa Allah Ta'ala, lupa siapa kau kita. Eh, waktu jadi rasa bisa, so ikut diri dia. Kau mana? Oh, salah. Ha. Kau mana start mana salah ni? Salah. Bagaimana cara nak kekal istiqamah di dalam ibadat? Gini. Kita nak kekal, nak buat satu benda, nak kekal semacam payah. Sekalipun benda tu kita minat. Makan nasi, nak kekal dengan jadual pukul 2, kau dia payah. Gini. Kita duduk dengan orang istiqamah. Duduk dengan orang yang tetap. Misalnya kita nak biar duduk istiqamah dengan ngajar. Saing dengan orang dengan ngajar. Jangan saing dengan orang kaki malas dengan ngajar. Oh, payah nak istiqamah. Kena lagu tu. Biar ada suasana membantu kita untuk kekal di dalam taat. Sebab apa? Sebab kita masih tak kuat lagi. Ha, cara nak kekal istiqamah dalam ibadat, saing dengan ahli ibadat. Ni saing kita acu nak pergi service dia mengopak berar-berar eh. Kita acu nak berzikir. Eh mari boleh minta oh boleh cawe. Pas bila masuk. Ni kalau kita nak pergi sebeh tengok orang lain pakai sebeh belaka, orang lain pakai ngaji belaka, orang lain pakai duk sebut nama Tuhan. Tidak kau kita termasuk juga, terkesan juga. Neh, ha tu cara dia nak istiqamah. Duduk nah. Lagu mana selawat zikir yang betul? Adakah kena tahu makna? Tidak syarat neh. Tidak wajib kita mengetahui makna zikir yang kita sebut. Subhanallah, alhamdulillah. Semata-mata kita sebut sudah dapat pahala. Kalau kepahai makna, dapat pahala menghayati pula makna dia, kogapa dia. Tetapi semata-mata kita baca petih, oh, bismillahirrahmanirrahim, boleh pahala. Kita sebut sallallahu ala Muhammad, tak faham makna kogapa dia, boleh pahala. Neh, ha, tak syarat ada makna. Neh, hak penting kita baca molek, boleh pahala. Lafaz yang panggil lafaz tu ibadat. Antara lafaz ibadat Al-Quran, selawat, zikir lain tu khilaf ulama. Ada kata kena tahu makna baru boleh pahala. Manakala Al-Quran, selawat dan la ilaha illallah, tak tahu makna pun boleh pahala. La ilaha illallah, selawat, baca Al-Quran, tak tahu makna, tak faham kau apa, tetap boleh pahala. Kerana lafaz dia tu, perkataan dia sendiri tu berpahala dah. Eh, bukan sikit-sikit, satu huruf ayat Quran dapat 10 pahala. Eh,
Kalau baca dalam Quran pula dalam semaya 100 kali. So ayat, so so kata eh, so huruf 100. Kan nah. Hukum bersubahak dengan penjual ketum. Contoh kita jual air batu, air kok. Lepas tu lagu mana jual ketum pula? Ya saing ni lagu ni. Ni kaedah dia. Saing ni dengan orang buat maksiat. Boleh kodok kita saing dengan orang buat maksiat? Gini. Kalau tanya dia tak buat maksiat, tak ada masalah. Toke ketum, tapi masa tu duk buat makan nasi kedai kopi. Eh tak dosa lagi. Sebab dia tak buat maksiat depan kita. Kalau dia buat maksiat depan kita, ah, apa dia nak saing masa tu? Okey, tujuan saya nak dakwah dia. Boleh saing. Tapi kalau tak ada tujuan, hukum dia tak boleh saing dengan orang buat maksiat. Kerana apa? Kerana kita diperintahkan melarang orang buat maksiat. Tiba-tiba maksiat depan mata kita, kita tak boleh nak larang. Dosa kita. Jadi, pergi cari dosa. Cari dosa ke mana? Sebab tak boleh nak larang. Maka ke mana? Tak selesai ketika dia buat maksiat. Ketika dia tak buat maksiat, boleh selesai. Gitu mudah. Nah. Ada sami tak bayar. Lepas tu dikira brutal. Kodok wajib dibayar. Kena bayar lah. Ngejah lah. Tanyalah JPJ. Jangan tanya ambo. Ambo bukan kerja air kutip sami. Kalau ikut area ambo, tak bayar-bayar sami pun tak apa. Eh, naik tak bayar-bayar doktek pun tak apa. Asal beli kereta pakai naik lagu tu. Eh, oh, ikut area ambo. Jadi ambo pun jawapan ini kena jawab lagu mana? Kena tanya JPJ lah. Oh. Saya dengar kuliah ustaz sebut Imam Syafi'i jemput Imam Malik ke rumahnya. 5 hari lepas saya dengar menteri beri kuliah sebut Imam Malik jemput. Hok mana so? Imam Malik jemput ke Imam Syafi'i jemput? Ambo pun tak ingat. Hok penting cerita lagu tu lah. Nah, salah bertukar ke hok mana tapi cerita lagu tu lah. Siapa dia jemput tu tak apalah bertukar gitu. Nah, ambo pun tak ingat juga main-main cerita khabar-khabar soalan Imam Syafi'i jemput Imam Malik. Cerita apa dia tak tahu. Nyo tak ingat dah hamba lah ceritanya ni. Ha, tapi tak apa silap nama lagu tu nyo ada lah. Biasalah. Kita ni tak boleh sempurna sangat. Kena mengaku salah. Kita salah nak kata. Gimana ni? Biasa tu. Imam Malik ni Imam Mujtahid. Suku daripada umat Islam ni boleh kira ikut ibadat cara Imam Malik. Orang tanya dia 40 soalan dia jawab 3 soalan sahaja. Orang lain semua tak tahu. 37, 36 soalan dia kata tak tahu. Jatuh martabat dia jadi Imam Mujtahid. Tak, tetap dia jadi Imam Mujtahid. Apa faedah kita nak jaga reputasi kita? Salah-salah lah, ngaku. Tengok Imam Syafi'i, Imam Malik tak boleh jawab. Dia tak ngaku, orang kata, ah kita tak boleh. Orang buat Imam Malik cakap tak boleh jawab 40 soalan. Kena jawab semua. Tak syarat kita jawab semua soalan. Ni ambo tu lu jawab ni. Ikut air, tak syarat jawab ni sebenarnya. Tapi nak kata lagu mana minat menanya. Nih, tolong jawab kalau orang tahu. Tak tahu apa lah yang kata tak tahu. Nih, ada orang ni nak jawab belakang. Nak tunjuk dia pandai belakang. Ni satu mazmumah. Ajar kita, belajar di mulut sebut, kata saya tak pandai, saya tak tahu. Ajar lagi. Nih, ni oh jawab belakang, bukan bidang dia pun jawab. Ah, ni jadi pening ya. Amal yang jauh daripada syirik. Pertama, amal ke baca kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun. Lebih-lebih kalau lagi dekat nak tidur. Nih. Amal ni baca kuliah. Kedua, baca Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Baca 3 kali sehari, pagi sekali, petang sekali. Nabi kata siapa dia baca doa ni, maka terselamat dia daripada syirik kasar dan syirik halu. Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada nak buat syirik benda yang aku tahu. Dan aku minta istighfar, minta maaf kalau aku buat syirik aku tak tahu. Ha, buat sebut 3 kali, pagi sekali, petang sekali, insya-Allah selamat daripada syirik. Nah. Ha. Minta dengan Tuhan. Amalkan sebut nama Allah. Sebutlah haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Tu antara amalan-amalan yang menguatkan iman.
Jadi kalau orang panggil ngatik, ngatik derah. La ilaha illallah. Niat supaya Tuhan bersihkan hati kita waktu ambil syirik daripada hati kita. Nak ngatik sore takut kering tekuk. Tapi kalau kat ngatik ni boleh juga. Ayah-ayah, poho-poho ayah gula. Boleh kira lah. Mana lebih afdal jawab azan solat Jumaat dengan solat tahiyatul masjid. Hok mana afdal? Jangan buat stay afdal lagu tu lah. Buat soso. Antara azan dengan tahiyatul masjid, hok mana nak buat? Buat soso. Azan jawab azan dulu. Lepas pada tu baru tahiyatul masjid. Apa jadi kena bagi dua gitunya? Soso boleh pahala belaka. Hok tu paling afdal sekali. Buat dua-dua. Kalau terparuk nak pilih mana satu? Nak bear ke apa? Jawab azan. Jawab azan. Kerana semaya dengan keadaan azan lagu tu mengganggu jadi. Makruh kita memulakan solat sedekah azan dikumandangkan. Kerana apa? Menyebabkan pertama kita kena jawab azan. Lepas kita nak semaya. Jadi pening. Baik tak payah semaya. Jawab azan. Lagu tu. Butir dengan Cina. Arwah Mu'amba butir dengan Cina. Lepas tu Mu'amba pun tak ada. Cina tu pun tak upah mana. Lagu mana nak bayar butir. Tak nak bayar ilai selalu. Tak nak butir jumpa cari. Hera juga buat kita ni. Jawapan ni. Cara nak pelepah macam roh kata. Mudah nak pelepah. Gini. Kalau kita jujur nak bayar butir jumpa cari. Kalau tak jumpa cari sungguh, takdir tak jumpa cari. Kita buatlah gapo dia builah kok siapa-siapa dia butih tu. Ataupun kita tak payah bayar tunggu akhirat kalau dia nak minta kau gapo dia, kita bayar dengan amalan kita ni. Betul kah wuduk kalau tidur menyandar dinding? Batal kah wuduk tidur menyandar dinding? Tak batal. Nyanda di kursi, nyanda di meja, nyanda gapo. Asal tidur congok. Dipanggil tidur congok. Tidur congok lagu ni. Jangan kata tidur congok, bangun-bangun menerak dia. Pun penjaga go. Tu batal. Ya kena tidur, bangun pun tidur congok gitu juga. Congok atas kursi ko, atas lembek ko, atas kursi kereta ko, kursi motor. Tak batal belaka. Siapakah wali Allah yang tiada nama dan tiada gelaran? Jeng, jeng, jeng. Tak ada nama, tak ada gelaran. Apa senyap? Tak boleh jawab. Dia tak ada nama, tak ada gelaran. Siapa dia? Tak tahu. Apa mana tahu? Pelik sungguh. Ni orang panggil ada yang tiada. Asli. Apa ni? Ada. Tapi ada yang tiada. Sudah. Ada yang tiada lagu mana? Hamba tak tahu tu wali Allah tu. Hamba tak kenal tu. Kerana syarat nak kenal wali Allah, dia kena wali juga. La ya'riful wali illal wali. Tidak kenal wali kecuali wali sahaja. Selagi mana seseorang tidak capai kepada darjah kewalian, dia hanya sengko sahaja. Nampak super wali kakak tu. Nampak macam jauh terbang gapo khamak. Ambo rasa wali. Rasa deh. Dia mau yakin? Tak, saya tak yakin. Patut bila nak tahu yakin? Apabila kita jadi wali, kita akan tahu siapa ke wali yang sebenarnya. Biasa tengok tukang masuk. Kalau kita tukang masuk ni, kita capur dengan orang ramai. Buat lalak masuk. Kawin tu bubuh gula. Pandam masuk nampak gaya. Dia tahu mana. Kawin tu pandam masuk. Dia tak kenal orang tu. Cara bubuh gula, cara kacak. Pandam ni. Dia tahu mana. Sebab berdasarkan ilmu yang ada pada dia, pengalaman dia menyebabkan dia kenal siapa dia pandam masuk. Kita ada pengalaman jadi wali. Kita ada ilmu wali. Tak boleh. Kalau ada baru kita boleh kenal ni wali. Isteri saya gugur dua kali. Dia mimpi koksi. Jadi kami. Dia kata bini hamba gugur dua kali. Lepas tu macam-macam lah mimpi koksi. Pergi jumpa Tok Bidah. Tok Bidah tu isteri hamba nampak ada jin atas belakang Tok Bidah tu. Maka lagu mana boleh berobat kau dengan Tok Bidah tu. Tok Bidah tu jadi berobat. Gini. Masalah berobat dengan benda-benda yang hok jenis jin ke apa dia. Takut dia tipu kita. Takut dia ajar kita buat benda-benda yang maksiat ke Tuhan. Kadang-kadang dia tak suruh buat benda kupu, tapi benda tu maksiat ke Tuhan. Maka berhati-hati, takut ditipu oleh jin. Kalau kita nampak jin tu,
Jin tu kata makan nasi. Oh, makan nasi tak apa. Harus hukum dia makan nasi. Kita pun makan nasi. Jin suruh. Jin kita nampak jin tu tunjuk. Makan nasi, makan nasi. Kita pun makan nasi saja selamat kita. Oh, tak ada masalah. Boleh berubat lagu tu. Boleh berubat, tak ada masalah ke apa. Cuma lah ni kita tak tahu lah ni, takut jinnya tipu kita lah ni. Maka ulama atas jalan berjaga-jaga daripada kena tipu, maka tak boleh urusan dengan jin sebab kita ni orang tak tahu apa. Takut ditipu. Neh. Dah kita kenal dah celok belok dia. Ha, tak apa, tak ada masalah apa. Neh. Jual beli duit. Duit seria. Dijual dengan harga yang tinggi, 9000. P3 seria jual 9000. Apa hukum dia? Riba kodok gini. Lah ni P3 seria tu jadi duit lagi ke jadi barang lah ni? Oh, kita panggil barang antik dah jadi. Oh, jadi barang dah. Orang tak guna wak pitih dah. Orang tak guna wak pitih lagi. Eh, pitih ni seria boleh guna lagi. Tapi benda tu jadi barangnya. Kalau dia jadi barangnya, maka soh kita jual sekalipun dengan harga sejuta ringgit. Pitih seria jual sejuta riba. Weh. 9,900 juta tu. Bapak-bapak. Kalau dia jadi barangnya, soh kita jual dengan harga lebih daripada. Tapi kalau dia tetap lagi mata weh, tak boleh tukar kecuali dengan seria juga. Tak sah orang nak jual pitih lama ke apa dia apa semua. Pitih kau sama dengan jual harga RM50,000. Kalau dia tetap mata wang. Tapi kalau dia dah jadi barangnya, orang pahal dia tu jadi barangnya antik dah. Maka tu atas nama bahagia. Bukan atas nama mata wang. Maka boleh jual dengan harga tinggi. Hukum saya Nabi lebih daripada ibu bapa kita. Kena saya lebih daripada ibu bapa kita. Kerana apa? Kerana ada-ada masa Nabi pun sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, tak silap ambo hadis ni hadis sahih. Nabi kata hendaklah kamu sayang aku lebih daripada ibu ayah kamu. Anak lelaki, anak perempuan, seluruh manusia yang kamu kenal dan diri kamu sendiri. Oh, bayar hadis. Hadis suruh lagu tu. Dan syarat nak sempurna iman mesti saya Nabi bukan saya ibu bapa. Berarti kena saya Nabi lebih daripada selainnya. Imam Baihaqi sebut dalam kitab Syu'abul Iman. Syu'abul Iman ni cabangnya-cabangnya iman. Salah satunya benda iman ini adalah menyayangi mahabbatun Nabi, saya kepada Nabi. Wajib kita kena saya kepada Nabi lebih daripada selainnya. Mana soalan ni? Banyak sangat soalan ni pening. Duit KWSP boleh dikeluarkan bila umur 60. Jadi wajib ke waktu bik zakat dalam tempoh itu? Mohon pencerahan. Okey. Duit KWSP. Kumpulan wang simpanan pekerja dah. Tak tahulah nama apa lebih kurang. Maknanya kita umur 60 baru boleh waktu bik. Maka kena waktu bik zakat kodok gini. Lepas pada tubik penyata. Penyata, yakni kita boleh waktu tubik pitih cuma mana. Kadang-kadang orang boleh waktu tubik separuh dulu dah. Kadang-kadang orang boleh waktu tubik penuh. Maka bila kita waktu tubik penyata, maka kita milik penuh dah lah pitih tu. Apabila milik penuh, berlalu setahun, baru kena zakat. Kalau hari ni tubik penyata, tak kena zakat lagi. Bila dia mau milik penuh, baru hari ni baru waktu tubik penyata. Maka lagu mana? Hari ni baru saya boleh waktu tubik. Dulu piti dia modoh betul, tapi tak boleh, bukan milik penuh hamba, tak boleh nak waktu bik apa. Maka keedahnya tak cukup syarat lagi, biar lalu setahun lepas pada tubik penyata, lalu setahun baru wajib bayar zakat. Tetapi pusat zakat kata bahagian zakat majlis agama semata-mata tubik penyata bayar zakat lalu. Sebab piti dia moyak lama dah. Cuma hari ni waktu bik penyata baru dia boleh waktu bik. Maka keedah dia, pitih kita, kalau tak boleh guna, tak boleh buat tobit, tak boleh buat gapo, tak panggil milik penuh lagi. Syarat nak zakat, bagi itu milik penuh. Baru boleh buat zakat. Supaya orang tanya masalah hamba boleh buat balok. Balok. Apabila boleh balok, proses dia, jumpa forest ke apa dia, 2 tahun juga nak suruh boleh buat tobit, buat jual ke apa. Kena bayar zakat ke tak? Tak bayar zakat lagi, bukan milik penuh lagi. Ya siapa boleh kita jual, boleh gapo dia? Barulah dipanggil milik penuh. Kena lalu setahun barulah bayar zakat. Nah, lagu tu.
Boleh kau duduk baca qasidah kau main gendai dalam masjid. Ada orang marah kepada saya. Nah, oh, kena marah. Gini. Main kaedah dia. Kaedah dia. Setiap benda yang tidak dilarang dibuat di luar masjid. Boleh di luar, boleh dibuat di dalam masjid. Makan nasi dalam luar masjid, dalam masjid pun boleh. Minum air, kau apa dia? Ada benda dilarang baru tak boleh buat. Benda di luar daripada masjid, dilarang dekat dalam masjid baru tak boleh. Maka main gendai ni tak ada dilarang. Main dalam masjid, maka boleh main. Kedua, ulama ambil hujah kata boleh main gendai atas masjid. Gini. Seorang sahabat menazar. Dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kelik daripada perang. Dia kata, ya Rasulullah, ambo menazar. Menazar ke apa dia? Kalau mu kelik selamat daripada perang, ambo nak katak gendai atas kepala. Bukan katak kata kepala Nabi. Oh, Nabi duduk begitu, duduk katak gendai atas kepala. Gedung-gedung atas kepala Nabi lagu tu. Maka katanya Nabi demo nazal aku tu. Ha, pun nazal aku tu. Katanya Rasulullah, ha, dia ambil kendai, pergi ke dia, dia katak. Maka katak kendai tu Rasulullah duduk atas masjid, ada riwayat kata. Rasulullah biasa kelik pada perang dia akan singgah atas masjid. Maka sahabat perempuan tu katak kendai. Bodohlah atas masjid, atas kepala Nabi pula. Ulama kata, hok mana lebih mulia, kepala Nabi ke masjid? Siapa dia lebih mulia? Pala Nabi. Ni atas pala Nabi. Orang kata gendai lagi. Gedung-gedung atas pala dia. Ha, maka ada ulama kata boleh. Tak ada masalah apa. Eh. Tak si nak buat pun tak apa. Nak buat pun masing-masing ada hujah. Eh. Ha. Ha, lepas tu nampak bising lah. Galak bukan sesuai tempat masjid gini. Dari hadis riwayat Imam Muslim, sahabat berjoget dalam masjid. Bukan kata gendai berjoget. Dari riwayat kata Yazfinun berjoget zaping. Ada riwayat kata yarkusun berjoget. Ada kata yalabun bermain, main senjata. Galaklah gelege-gelege, bukan senyap gelege-gelege. Nabi tengok, sahabat tengok, Sayyidina Aisyah tengok. Tak ada kata gapo-gapo dalam masjid. Neh, ha lagu tu. Ya ada benda juga hok mengganggu, hok mengganggulah. Otak hok itu boleh hok dibolehkan, tak ada masalah apa. Apa hukum seorang isteri memberi hukum belanja pitih dapur lah. Wisdekoh tanpa pengetahuan suami. Wajib kena beri. Ingat duit suami ni tak boleh kita guna koksi. Kecuali kepada benda-benda yang dia redha. Lepas tu, ya wik kat ambo dah tu pitih tu. Jadi milik ambo dah, ambo nak sedekoh. Ha, kalau atas nama tu, tak apa. Tapi kalau dia tak tahu, dia pakai wik. Dia tak tahu berapa yang perlu kau apa dia dah. Kabar-kabar ada lebih, itu duit suami. Tapi kalau dia wui, dia ni nafkah awak hari ni, 20 ya. Dia pun wui 20 ya. Milik kita dah lah. Nak makan, tak usah makan. Amu tak usah makan, amu nak sedekah kau orang. Hak kita tu tak usah sedekah masalahnya. Kalau hak kita, hak lebih paciruh. Nengok, hak dalam poket tu laki nak sedekah. Oh, nyanyo lah kawan tu. Apa kau ah? Ada apakah air mutanajih? Ada tahi cicak jatuh dalam kolah. Air cukup dua kolah. Bolehkah bersuci? Boleh. Bukan kata tahi cicak. Gajah mampu 14 ekor dalam kolah. Boleh ambil ismail lagi. Tak ada masalah apa sebab air dua kolah. Selagi mana tidak berubah, manusia, 4 bilion manusia mati dalam kolah tu pun tak ada apa. Nah, boleh guna awak ambil ismail. Soh untuk mandi junub. Soh untuk ambil ismail. Soh untuk basuh najih. Masalah aurat wanita, wajib kodok pakai stocking. Dalam mazhab kita, kaki ini aurat bagi perempuan. Stocking tidak wajib. Kalau dia tak si pakai stocking, nak pakai kasubuk, loh gilah. Nampak? Stocking tu tak wajib. Nak pakai supik kelenyar, supik maiding, loh gilah. Tak si pakai, dia nak pakai kain lebih. Tak apalah, kain labuh tak syarat pakai stocking. Kau penting tutup kaki, pisuh dia memikir sendirilah. Cuma, cara paling mudah pakai stocking. Cekak nak pakai ne, oh, kasut besi kau nak sabuh lah. Ha, tu cara paling mudah. Dalam mazhab kita kaki ni aurat. Ne, ni muka tutup. Tutup muka sunat dalam mazhab kita. Tiba-tiba kaki bersepah nampak. Hmm, bersepah kaki kita ada khilaf dalam mazhab kita. Nah, aurat. Manakala muka ada kata wajib tutup, ada kata sunat tutup. Ne, ha.
Jadi tak wajib pakai stocking, yang penting wajibnya tutup kaki. Mikir, mikir sendiri. Nak buku dengan kaki serobai, kau nak ikutlah, pandai-pandailah. Mohon penjelasan tentang ayat kedua dalam baca tahiyat. Ayat kau boleh? Adakah boleh diamalkan seperti selawat dan salam Rasulullah? Kau boleh? Salat, syahadat la ilaha illallah. Tahiyatul mubarakatus salawatut. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nak amalkan selawat gitu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ha boleh, tak ada masalah. Wisalah boleh ataupun selawat boleh berlaku kepada nabi. Dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad boleh. Sallallahu ala Muhammad boleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad boleh. Apa? Gapura? Ikutlah. Apa penting ada salam dengan selawat boleh. Tak ada masalah apa. Saya pernah mencuri di negeri lain. Lama saya mencari orang tu. Dia cari sini, curi lain. Pelik juga yang ni tanya ni. Lepas tu saya nak bayar balik. Eh, pergi tempat orang dia mau curi dulu. Jumpa carilah. Dia cari sini. Sini orang lain kata. Lepas lagu mana ambo nak pakai bayar di masjid? Eh, jangan mudah-mudah. Biar sungguh sikit kan. Kalau kita nak taubat sungguh, buat cara, jangan buat cara mudah. Gitu, memang tu yang nak maaf kita. Tapi jangan nampak macam tak bertanggungjawab lah. So, usahalah sikitnya, bayar. Kalau jumpa, kalau tak jumpa sungguh ataupun kita payuh dah nak pergi tempat hok kita ngaji dulu ke gua. Okey, kita bayar di masjid pun boleh. Bayar di masjid ke mana kita sedekah dengan niat. Kalau dia minta akhirat, pahala ni ambo bayar dah dengan pahala. Pahala sedekah kepada masjid, inilah balasan ambo nak bayar kepada demo di akhirat. Oh ni soalan lebih kurang sama nak istiqamah semayang sunat subuh berjemaah tidur atas surau. Nampak? Nak istiqamah semayang jemaah masjid tidur kata imam. Tentu dah bangun. Kalau tak imam tak bangun, kita pun tak bangun. Berarti mesti orang akan gerak nak semayang jemaah. Dia kata soalan ni, dia kata saya minta gapo dia tak tahu ni. Saya minta nasihat. Dia kata ambo ni jaga sembahyang awal waktu doh, baca Quran, baca buku, peredah. Tapi masa rasa kosong ya hati. Allah tu dekat tapi kita rasa jauh ya. Lagu mana yang kata nak suruh ngisi kekosongan hati. Sudah. Nak mengisi ni bagi payuh belako ni. Nih. Tanya dia, dia mau mikir masalah gapo lah ni. Jadi tak lepas lagu tu. Bapa dia mau rasa kosong. Nak cari pasangan ke gapo dia. Tak usah baca Quran lah. Habis Pak Juzuk pun hati tak teringat ke orang. Lah ni dia mau ada masalah gapo dia. Ambo tak boleh nak jawab. Nama? Misalnya ambo akhir sekali dia berjanda dah 18 tahun. Haa tu. Kita nak cari tok lelaki lah tu. Jadi kekosongan hati ni gini. Bapa kita rasa kosong, ada satu peringkat kita beramal kita akan rasa kosong hati. Inilah paling molek, inilah tenang. Tidak ada sebagai keinginan, tidak sebagai keluh resah. Suka ni masih ada keinginan tau. Kita akan kecewa kalau kita suka, kita akan kemungkinan berlaku sedih. Tetapi kalau kosong, kosong tidak akan berlaku sedih. Kosong tidak akan berlaku suka. Tenang, kosong kita rasa. Tu setengah-setengah orang kalau beramal dia akan rasa kosong. Baguslah perasaan kosong tu bagus. Setengah orang semakin beramal semakin rasa berisi, semakin rasa saya baik, semakin rasa dekat dengan Tuhan. Bila masa nak kosong, ajar agak kosong jaga-jaga. Rasa tidak ada apa-apa makna kita. Kita nak baca Quran pun ya Allah ya Tuhanku, nak riuk pun tak ada gapo dia. Kosong. Molek. Tu perasaan yang baik. Salah satunya kosong. Katanya Najwa, kosong, kosong. Orang nyanyi tu jolok tu, kosong jolok. Macam mana hukum nak buat kertas tulis kalimah mulia seperti Allah tulis Islam ke dalam tulisan Jawi lagu mana? Moleknya sipen molek dah tulisan tu mulia. Maka keedah dia, buatlah benda-benda yang menunjukkan kita mulia ke benda tu. Kalau kita nak buat pun buat dengan cara molek. Bakar dulu kau gapa dia. Jangan buat tadi tu sapu orang duduk ludah. Tidak kau jadi tak comel.
Kita kata nak mulia ke? Benda-benda yang berkait dengan syiar, gerambel-lambel agama kita, tulis sejawi kau gapo, bakar dulu baru itu. Kalimah Allah kau gapo dia. Nah. Oh ni orang tanya, minggu lepas ustaz kata kalau orang tak sempat bayar hutang wajib boleh. Kalau cara agama gua anu ustaz. Dah nak kata lagu mana dia tak sempat bayar? Ngatik depan dia ambo pun. Nah, kau nak ajak ambo pergi cari dia. Tak reti ambo, takut ambo kena gocoh dia tu dia bahasa-bahasa. Cara agama lagu mana nak pisah dia, nak suruh kelepas. Biarlah. Gi cari polis mudah, cara zahir. Apa maksud di sisi Allah? Sedekah kita berakidah Tuhan tidak ada arah. Di sisi Allah makna dia, di sisi ni rapat. Kau di sisi ni jauh. Seseorang yang merasa berada di sisi Allah, rasa dekat ke dengan Allah, bukan dekat jasad, perasaan itu dekat. Berapa banyak orang tubuh dia jauh tapi dekat sentiasa hati dan perasaan dia. Tuhan benda tidak berarah, tidak bertempat. Kita tak boleh pergi depek Tuhan. Kalau Tuhan boleh depek zat gitu beratlah. Oh hamba rasa jauhnya. Bapa hamba duduk alik ulu. Tuhan duduk alik ilik lah ni. Kota baru. Duduk di tatare. Nau aslok lah gitu. Ah maka perasaan tu penting. Perasaan hampir dengan Allah. Tu maksud di sisi Allah. Seperti kita sebut hadrah. Oh ni maksud hadrah ni. Ke hadratillah. Nah, apa maksud kehadrat Allah Ta'ala? Yakni kedekat dari sudut makna dia. Macam perasaan dekat. Nah, dekat nak kubur. Ha tu maksud dia. Dekat nak suruh terima. Ha tu maksud dia. Nah. Ada orang rasa jauh dengan Tuhan. Bukan jauh zat. Tetapi hati dia tidak merasai wujudnya Allah. Nipis di hati dia. Pemerhatian Allah. Maka dipanggil jauh. Semakin tebal perasaan pemerhatian Allah kepada kita, rasa dekatnya dengan dia. Kadang-kadang serulah. Serul kadang orang rasa dekat sangat. Oh, tak boleh nak kecek, tak boleh nak gerak. Slow ya jalan. Bapa pocik tu jalan. Tahu hangpa rasa dekat ya hari ni. Bukan dekat tepuh, dekat perasaan. Eh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khatim 'alaina bil khatimah wa la taqtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.